3 server satu ini kayaknya semua server ya. Ini semua server nih. Aku ada di ranking 734. Ranking rewardku apa nggak tahu ini coy. Oke cuy, kembali lagi channel Kampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Battle of Shadow ya. Oke, ini masih di hari ke-15 ya. Hari ke-15 aku main, aku masih belum kelar main ini semua tadi ya. Land of Trial masih belum kelar, ini aku harus ngeratain di floor 121 semua ya. Oke, nanti itu aku maininnya, nanti bakalan aku mainin ya. Kalau untuk jadi satu video, sumpah itu lama banget. Oke, udah kelar. Nah, sekarang kita bakalan beli Sasuke sama kita bakal naikin si Sai ya. Kita bakal beli si Sasuke. Belinya di mana tuh, Bang? Di guild shop ya. Kita bakal beli di guild shop. Jadi untuk di toko guild itu mentok-mentok kita cuman bisa beli hero rare. Dan hero rare yang kita pakai di sini itu ada Kurinai sama Sasuke, tapi karena kita ngincer Sasuke ya, ngincer Sasuke untuk mencapai rainbow. Jadi sini kita beli si Sasuke. Oke, untuk yang di aksesoris masih belum ya, masih 12.000. Di summoning ini besok aku mau beli ini lagi ya, Gamabunta lagi ya. Lagi-lagi Gamabunta karena ngincer yang paling sulit. Untuk ini aku masih 30, masih kurang 20 biji lagi, cok ya. 20 biji lagi untuk mencapai Kurinai yang made costume. Ini yang ranking aku masih 18.200, aku belum bisa beli. Ini nanti jelas ya, kalian pasti udah tahu aku mau beli apa kan ya. Mike 3 ya, aku bakal beli Mike 3. Oke, sekarang kita ini dulu cok ya, kita loh, mana tadi si Sasuke ku anjir? Aku tadi habis beli Sasuke loh. Sumpah, aku tadi beli Sasuke kemana guys? Beli Sasuke kemana guys? Oh, langsung ke sini ya Sasukenya kah? Oh iya, langsung ke sini ya, langsung ada. Nah, di sini harusnya aku udah bisa upgrade nih. Nah, cuman ini aku masih kurang nih 320. Udah nggak tahu lagi cok dari mana ya. Dari sini aku udah mentok cok, udah mentok. Udah mentok nggak dapet gitu loh. Ini udah nggak bisa lagi ya. Ini kakak ini yang listrik nih ya. Ini Spirit of Lightning. Yang lainnya kan bukan lightning. Kalau yang dari sini ini nggak ada nih yang dapetin lightning. Jadi udah nggak ada tempat lagi dapetin lightning cuy. Mungkin dari rekrut, ya nggak bisa, harus pakai diamond ya, nggak bisa. Land of Trial terus sama grocery store. Nah, dari grocery store itu aduh mahal banget cuy, 500 ya, cuma dapat 50. Jadi kayaknya aku masih belum bisa ya, itu mungkin besok gitu baru bisa, karena lightning kepakainya banyak banget ya, si lightning kepakainya banyak banget. Oke, kita naikin si Sai aja ya. Sasuke udah kita beli, sekarang tinggal naikin si Sai-nya. Waduh, ini kurang satu lagi. Kayak nanggung banget gak sih kalau kurang satu gitu. Oke, sekarang kita naikin si Sai ya. Sai di sini. Oke, masih banyak cok, masih ada 2000 ya, dan aku masih punya 100 biji Sai ya, cok. Kita langsung auto awakening. Platinum plus dong. Nyampe cok, belum platinum awakening cok, belum platinum plus. Oke, tapi udah lebih daripada si ini loh, udah lebih daripada si ini sekarang Saiku. CP nya 57 ya. Oke, sekarang CP ku berarti jadi 187 cok. Gila, itu pun masih belum cukup loh, padahal aku dapat 2 loh tadi. Itu pun masih belum cukup cok. Oke, kita donate dulu ya, kita donate, kita ambil semuanya lagi atau kita beli Sai ya. Tapi nggak ada itunya juga ya, yang kirinya juga nggak ada soulnya.
water soul ya. Kalau yang aku butuhkan kan sebenarnya yang listrik ya, listrik soul. Ini water soul juga butuh, listrik juga butuh. Nanti api pasti juga butuh, Cok. Kita lihat nih the Mac Ampas YT paling atas. Wah, ini hampir nyalip anjir. Si Akata. Nah, ini kita ambil semua. Nah, kita masih belum cukup juga sih itu untuk ngambil ya. Ntar kita lihat di shop Guild ya, dari Guild shop. Nih 1300. Kalau mau ngambil ini pun harus 2300. Itu pun cuma dapat 50 spirit doang, cuy. 50 spirit of lightning. Ah, masih kurang banyak banget enggak sih? Oke, mendingan buat ngambil si siapa namanya? Si Itachi lagi ya, buat ngambil si Itachi lagi ini. Ini bisa dapat Itachi tapi aku harus top up $8, cuy. Bisa dapat si Itachi. Tapi $8 anjir. Mending nasi Padang enggak sih? Udahlah ya. Udah, kita udah nggak cukup itu semuanya. Sekarang kita bakalan nge-push di mana, Shinobi Rank kah? Nah, ini Shinobi Rank aku masih belum ya. Oke, ini jangan lupa ya, kalian akhir season ya. Akhir season itu kalian harus nge-push ini nih. Ini akhir seasonnya, season ending time. Nih, 8 jam lagi kelar, Cok. Aku sekarang udah bisa nyampe ke gold. Aku ada di ranking 734. Gila, ranking 700 aja. Aku nggak tahu itu dari berapa server ya. Kayaknya nggak cuma serverku doang. Nih, ada yang server 6, server 3 di ranking 3 nih aja, server 3. Server 1 ini kayaknya semua server ya. Ini semua server nih. Aku ada di ranking 734. Ranking rewardku apa nggak tahu ini, Cok ya. Ranking rewardku apa juga nggak tahu, Cok. Oke, ini kita gas ya. Ini jangan sampai kalian lupa, Cok ya. Nah, untuk defense sama offense-nya itu beda ya. Jadi kalian harus set sendiri-sendiri. Ini yang set defense-ku kayak gini nih. 1,7 juta, 1,3 juta, 1,2 juta. Ini set defense-ku. Oke, mau aku ganti nggak ya? Itu udah ya. Ini udah paling bagus lah ya. Ini udah paling bagus nih. Oke, untuk offense squadku nih, aku liatin. Nah, ini ya, 1,6, 1,6, 1 juta. Jadi aku cuman kalau di offensive ya, aku cuman fokus sama 2 tim doang. Oke, fokus sama 2 tim, tim pertama sama tim kedua. Kalian juga bisa, misalkan tim pertama nggak usah itu banget ya. Jadi kalian pakai tim kedua sama tim ketiga. Biasanya kalau offensive kayak gitu lebih gampang ya. Oke, jadi nanti menipu musuhnya ya. Musuhnya tuh dia ngincernya tim 1 sama tim 2 pasti kan. Nah, kita pakainya tim 2 sama tim 3 biasalah ya kayak gitu. Semua game juga kayak gitu. Oke. Ini kalian waktu lihat video ini pasti udah kelar ya, udah kelar. Jadi aku nggak tahu kalian udah nyampe di rank mana. Kalau aku sih udah nyampe gold ya. Gold rankingnya 730. Untuk hadiahnya kita lihat di videoku besok ya, hadiahnya apa aja gitu. Buat kalian yang misalkan masih belum kebuka turnamen karena baru main mau di server baru, besok aku liatin hadiahnya apa aja ya. Ini udah jelas menang. Yes. Jadi kalau untuk turnamen, semua hero kalian itu sesuai dengan build kalian ya. Ini kalau turnamen. Tapi kalau PvP arena yang real time ya, yang real time, jadi yang arena ya, bukan yang turnamen, yang arena, yang real time, itu semuanya jadi nol ya. Maksudku semuanya jadi levelnya setara gitu. Nggak ada build, nggak pakai build, nggak pakai level, nggak pakai equip, nggak pakai build berapa ya, udah star berapa. Emang pure skill doang ya, skill basicnya. Tapi skillnya udah aktif semua ya. Oke, nah ini kayak yang aku bilang kemarin, Cok. Kalau di turnamen, kalau kalian bisa menang 3-3 kalinya ya, itu poin kalian lebih gede. Kalau kalian cuma menang 2 kali, ya dapat poinnya cuma 80. Kalau kalian menang cuma 1, itu juga nggak dianggap kalah, Cok ya. Kalian tetap dapat poin, tapi poinnya kecil banget. Oke, dan di sini intinya adalah tambah-tambahan poin. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Jadi wajib kalian setiap hari harus ngelakuin. Dan aku setiap hari ngelakuin ini dengan tambahan kuota pakai diamond ya. Jadi beli pakai diamond untuk nambahin kuotanya. Jadi itu buat kok. Sehari itu kan gratisannya 3 kali. Kalian bisa nambah 1 kali kalau nggak salah. Oke.
Yang terakhir ini harusnya line aku paling jelek ya. Sama sekali nggak aku build semua ya, karena nggak dapet IP-nya Jidan, Sasuke, satu lagi siapa, Sasori. Sama-sama nggak dapet ininya semua. Nggak dapet IP-nya, malah dapet IP-nya my guy. Kenapa harus my guy yang epic ya? Aku berharap dapet yang keren gitu. Jidan ya dapet IP-nya. Jidan lumayan keren soalnya itu. Sasori yang bonekain juga lumayan keren. Ini menang sih. Menang gak ya? Kalah sih aku ini. Kalah ya. Udah kepepet tuh. Hero ku 1 lawan 3 gak bakal bisa. Oke, kalah nih, kalah. Oke, jadi gitu ya cuy ya. Aku cukupin dulu sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Mamas Gaming. Bye.